Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di Raja Lele Channel. Baik, pada kesempatan video kali ini kita panen terakhir teman-teman ya. Ini adalah panen terakhir dari kolam ikan lele sistem bioflok. Yang kemarin panen pertamanya di 48 hari. Ini sekarang usianya sudah 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih. Kalau tidak salah sekitar 8 atau 7 hari ya. 2 bulan 8 hari ya. Sekitar itu teman-teman. Nah, ini akan kita panen habis sekarang teman-teman ya. Jadi ini adalah episode terakhir untuk lele sistem bioflok. Jadi alhamdulillah sangat recommended sekali buat, khususnya buat saya sekali teman-teman ya, untuk sistem ini, sistem bioflok ini pada budidaya ikan lele, karena pertumbuhannya sangat cepat dan panennya juga sangat cepat. Kembali saya sampaikan, waktu itu tebarnya di ukuran 10-12 cm ya, 10-12 cm. Kemudian sekarang rata-rata beratnya sekitar 1,8 kg teman-teman ya. 1,8 kg, ini kita akan panen habis sekarang. Karena panen pertama kemarin di 48 hari. Alhamdulillah teman-teman ya. Ikuti terus. Kita akan kuras airnya teman-teman. Ini sementara kita lagi kuras. Nah, itu ikan nila sudah kelaparan. Nanti kita akan kuras juga ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita kuras ya. Airnya sudah kita sisakan sedikit. Wah, ada ikan nila. Ikan nila juga sudah besar ini. Tuh. Ikan nila besar. Nah, ini akan kita coba timbang dulu ya. Lele guys, panen siang-siang. Ikan nila. Ikan nila juga ada ya. Oke sahabat semua, ini sudah selesai ya. Ini kita dapatkan tadi ada sekitar 16 kg. Ini sisanya sudah habis, tinggal kita panen nila saja sekarang. Berarti totalnya semua beratnya ada sekitar 31 kg teman-teman ya. 31 kg dari bibit sebanyak 300 ekor. Untuk pakannya saya tidak hitung. Nah, ini karena kemarin sekedar uji coba pertumbuhan ikan lele ini apakah bisa panen di 2 bulan. Ternyata bisa teman-teman ya, malah lebih, belum nyampe 2 bulan kita sudah panen kemarin. Jadi untuk sistem bioflok ikan nila ini mantap. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.